sih. Support nggak sih Torik sama Ali ya, Puji? Bukan, ya, Uji. Bukan support dalam arti gini, Puji. Sih. Support nggak sih Torik sama Ali ya, Puji? Bukan, ya, Uji. Bukan support dalam arti gini. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di channel ini dengan berita terbaru dan terupdate untuk Anda. Jangan lupa memberikan subscribe dan tontonlah video ini hingga selesai. Pujianti Utami Putri atau Fuji kembali meminta pengertian fansnya agar tidak lagi terjebak dengan masa lalu kisah asmaranya dengan sang mantan, Tarik Halilintar. Fuji pun mengingatkan fansnya agar tidak lagi mengaitkannya dengan Tarik Halilintar. Fuji menegaskan karena saling hujat di media sosial kian parah. "Stop ngetek motion aku ke dia dong, apalagi ke keluarganya," tegas Fuji. Fuji memastikan sudah move on dari masa lalunya dan dia merasa tidak nyaman jika terlalu dikaitkan. "So please ya, tolong pengertiannya lah, aku tuh risih nama aku dibawa-bawa mulu, enggak suka." "Fuji ya Fuji, enggak usah dibawa ke lapak lain," kata Fuji. Adik kandung almarhum Bibi Ardiansyah ini mengatakan dirinya dan Tarik sama sekali tidak ada masalah setelah putus. Netizen aja yang repot menggoreng terus, lukasnya. Fuji juga menyinggung kebiasaan fansnya yang selalu membuat dirinya seakan dirinya tersakiti gegara restu Gen Halilintar ke Alia Masaid yang seliweran belakangan ini. Soal kata "oh iya, please, Fuji berhak bahagia tuh apa woi? Jangan komen gitu please, orang aku bahagia-bahagia aja, santuy aja," sambung Fuji. Dia juga menyentil akun gosip Lambe Turah yang kerap mengunggah masalah dirinya dan keluarga Tarik Halilintar, juga Alia Masaid. "Please ya Lamtur, ada masalah apa sama saya? Tiap hari saya nongkring di situ. Saya bukan artis, woi," kata Fuji. Sambil bercanda, Fuji yang saat ini di tanah suci ingin tak digosipkan lagi di akun itu. "Aku doa di sini, ya Allah, kalau admin Lambe Turah usilin aku terus, semoga tangannya gatal-gatal terus ya Allah," canda gatal tulisnya. Seperti diketahui, Fuji saat ini dekat dengan Asnawi Mangkualam Bahar, sedangkan Tarik Halilintar dekat dengan Alia Masaid.